Jumat pagi, Presiden pimpin rapat terbatas persiapan pelaksanaan Asian Para Games yang akan digelar pada 6 Oktober mendatang. Kesuksesan pelaksanaan Asian Games diharapkan mampu terulang pada gelaran ini. Jakarta menjadi satu-satunya kota yang akan menjadi tuan rumah. Lebih dari 2.800 atlet akan meramaikan pesta olahraga Asian Para Games. Presiden meminta seluruh infrastruktur harus dipersiapkan secara matang agar Indonesia menjadi tuan rumah yang ramah difabel. Kita minta Inapgok bisa belajar dari pengalaman Inapgok dalam penyelenggaraan Asian Games yang lalu. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum baik kita perbaiki. Ini semua akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam kita menyelenggarakan event-event yang berkelas dunia.